Ha, ini memang magic. Ha, nak tahu magic dia apa? Okey, ha, kejap. Okey, siapa tahu ni apa? Ha, ini memang magic. Kau nak tahu ni apa? Ini tangkai durian. Ha, tangkai durian ni yang selalu orang buang-buang dengan kulit sekali. Okey, ramai anggap benda ni sebagai sampah sajalah. Buang sekali dengan kulit. Tapi sebenarnya, rahsia dia adalah untuk membuang bau-bauan di dalam kenderaan kita. Dia bukan bersifat pewangi, tapi dia sifat menyah bau kan. So kalau ada bau-bau yang kita tak yang tak sedap dalam kereta kita, so akan hilang. Okey, anda selit je kat sini. Anda potong dua ataupun besar-besar pun boleh. Lepas tu anda biarkan saja dengan aircon terbuka. Tak ada masalah, cucuk je kat sini. So apa saja bau dalam kenderaan kita ni akan hilang dengan elok. Okey, jadi lepas ni kalau kita nak bawa kereta, sambil-sambil tu kita bawa balik durian daripada kampung, so durian tu punya bau hilang, tak ada masalah. Ha, letak macam ni je dua. Letak macam ni, biarkan angin aircon pasang, lepas tu hilang. Okey, bau durian tadi tu akan hilang. Seperti kita tak ada bawa durian pun. Ha, ataupun ada bau hapak dalam kereta, bau hapak pun hilang. Tapi dia bukan bersifat pewangi ya. Ha, dia tidak mewangikan kereta kita, cuma dia menghilangkan bau-bau yang kurang enak dalam kereta kita. So lepas ni bolehlah simpan, tapi yang segar lah, bukan yang kering eh. Boleh simpan dalam kenderaan. Okey, dan biarkan dia kering sendiri dalam kenderaan. Semoga info ini bermanfaat. Okey, bye.